Assalamualaikum guys. Wow, lagi di mana nih ya? Openingnya agak beda dikit ya ini. Yang penting kalian tetap tonton full videonya. Jalan-jalan yuk. Kali ini aku lagi ada di Sarailand di daerah Kuningan nih guys. Udah ada yang pernah kesini belum? Tempatnya seru banget ya. Ini dia tiketnya untuk mobil 10.000, terus untuk anak-anak itu tadi sih masih dihargain 20.000 ya. Mungkin masih promo. Rono. Hai hai guys, assalamualaikum. Udah sampai di Sarailand. Ya ginilah. Pas banget ada rombongan emak-emak. Ini tuh panas tapi udaranya sejuk. Let's explore it. Oke, Lun. Ke rumah siapa ini? Mau lapor Pak. Anak-anak mana? Ini sih. Ya, itu mah Mbak. Keminian. Mbak, itu mana lagi? Ngelihat ini sih. Wow, alhamdulillah akhirnya Dini yang kesu juga. Tuh. Oh iya, heeh. Oh. Itu dia mini zoo-nya. Ada bebek. Wah, ini apa? Oh. Itu apa? Apa sih merak? Bisa merak sih. Ini kok ayah kok itu dibuka enggak ada isinya. Oh, ada itu. Ini tuh harusnya ada sapinya tapi belum ada ya. Gandangnya doang. Oke, ke pusaka playground. Halo. Ayah kaos kakinya Nia di mobil. Di mobil kaos kakinya. Iya. Mbok main neng di. Hevan, Hevan. Di sini ya. Pelan-pelan. Tapi bagus jangan saya biru-biru. Bye-bye. Berhubung bocil lagi main, jadi ya udah aku explore aja sama teman aku di sini sambil makan es krim. Yo. Biarpun dimanapun, tetap jangan lupa sholat ya guys. Ini musolanya nih. Airnya dingin banget, sumpah. Lumayan udah muter-muter cek kondisi bocil dulu dan ternyata aman. Nah, aku belum explore nih yang di bawah. Ini cuma tempat buat foto-foto aja sih ya sebenarnya. Bangunan-bangunan kayak cuma depannya doang, bukan untuk dimasukin kayak gitu. Seperti yang kalian lihat ya, bangunannya unik-unik. Es krim aku belum habis ya udah. Mending kita duduk-duduk manja menikmati es krim ini. Ini tuh harganya 12.000 atau 15.000 gitu. Rasanya kebetulan cuma satu. Strawberry aja guys. Lanjut buat explore ke bagian atas nih guys. Dari luar tuh bentuknya kayak ala-ala Santorini loh. Tapi pas udah kesini kok nggak ada ya. Mungkin efek dari grupnya juga kali ya, bajunya pada biru-biru gitu. Wow, ada apa tuh? Kayak ala-ala Kapadokia ya. Yuk kita cek. Di sini tuh tempatnya adem banget, sejuk banget. Cocok banget deh kalau yang lagi stres, pengen cari udara segar, bisa banget loh healing di sini. Di sini juga ada nih tempat-tempat spot foto juga dan ini gratis. Aku mau di mana dulu ya? Ini kayak ala-ala Garuda. Aku mau explore yang
itu aja deh, mending yang kayak ala-ala Kapadokia. Itu ada Chimori KW. Tapi mungkin nek malam romantis deh kayaknya, Lun. Tuh di situ tuh. Romantis kayaknya. Horor. Nek kesel langsung di marahan kan tinggal dilempar. Wow, 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 wow. Di sini juga ada kolam renang ya guys, tapi airnya dingin banget. Kayaknya nggak kuat mandi juga sih. Oke, lanjut. Di sini juga bisa buat nongki nih guys. Ada makanan baratnya juga dan aneka snack. Tempatnya ya lumayan cozy ya. Dan di sini juga nggak gerah. Oke guys, udah explore kemana-mana dan ini lumayan seru banget sih. Spotnya juga banyak. Saatnya kita geser mau cari tempat makan siang dulu. Let's go. Selamat jalan. Nih udah dapet nih salah satu rumah makan khas Sunda gitu. Karena kebetulan yang datang teman aku dari Jogja. Kebetulan juga nih kemarin yang nyari apa ini gulali akhirnya ketemu di Kuningan. Ya Allah, jauh-jauh. Nah ini dia menu-menunya. Simple dan ada nasi tutuk oncom, ada gado-gado, sayur asem, ikan asin. Dan ini teman aku belum pernah nyobain semua ya, kecuali gado-gado dan bakwan. Jadi wondering banget. Ini pesanan aku, gado-gado. Kalau di Jogja ini sih lebih ke lotek sih. Selamat makan ya guys. Malamnya aku lanjut nongski cantik bareng bestie aku. Karena dia besok udah pulang, cepet banget. Ini tuh adalah teman aku di zaman putih abu-abu. Gak expect banget dia bakal kesini. Tapi alhamdulillah akhirnya ada kesempatan dan waktu buat kesini. Jadi seneng banget ya Allah. Oke guys, segini aja ya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. I'll see you on my next video. Assalamualaikum. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe. Woo!